Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan pengacara majlis barisan panel hakim yang menjunjung panji keadilan, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik-detiknya, seterusnya warga dewan yang dirahmati Allah sekalian. Pembentukan pribadi Muslim berdiri di atas tiga asas Islam, iaitu akidah, akhlak dan ibadah. Bertempatan dengan ungkapan itu, maka ibadah yang benar membentuk pribadi Muslim adalah maudhu' pidato saya pada hari ini. Sidang warga dewan yang dirahmati Allah sekalian. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak beribadah, apa gunanya? Ibadah adalah kata-kata yang disertai dengan perbuatan yang memberi kesan kepada jiwa dan menjadi suatu keperluan bagi manusia. Ibadah yang benar merupakan salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting. Dalam sebuah hadis, baginda bersabda, "Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat." Solat bererti beberapa buah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan niat dan takbiratul ihram dan disudahi dengan ucapan salam. Solat merupakan tonggak dan tiang kepada agama dan menjadi tali penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, terdapat beberapa kepentingan dalam menunaikan solat untuk membentuk pribadi Muslim. Pertama, hati menjadi tenang. Ketenangan hati dapat diperolehi apabila seseorang itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu caranya dengan menunaikan solat dan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mendapat keredoan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keredoan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat diperolehi dengan cara menunaikan solat. Allah Subhanahu Wa Taala suka dengan hambanya yang sentiasa memperbaiki dirinya. Selaras dengan firman-Nya yang bermaksud, "Berdoalah kamu kepada-Ku, nescaya Aku akan perkenankan permohonan kamu itu." Surah Ghafir ayat 60. Yang ketiga, membentuk disiplin diri. Solat pada 5 waktu yang ditetapkan boleh membentuk disiplin diri. Hal ini kerana kita mengambil kira penjagaan masa dengan sebaiknya dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Para hadirin sekalian, keempat, membuka pintu rezeki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, hendaklah kamu memerintahkan keluargamu untuk mengerjakan solat. Hendaklah kamu tekun dan bersabar menunaikannya, kerana kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ingatlah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Ini dapat kita simpulkan bahawa pintu rezeki dan solat berkait rapat. Pasti pintu rezeki terbuka luas sekiranya kita menunaikan, kita tidak pernah lupa menunaikan solat. Yang kelima, akhir sekali, solat menjadi kunci ke syurga. Untuk menjadi penghuni syurga, kita perlulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan berdoa, menunaikan solat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia menjadi kunci ke syurga. Sidang dewan yang dirahmati Allah sekalian. Akhir konklusinya, ibadah yang benar merupakan pribadi Muslim yang benar dan menjadi satu keperluan bagi umat Islam. Sebelum saya melabuhkan tirai, serimalah serangkap pantun buat renungan bersama. Hari Ahad pergi ke Pekan. Jangan lupa kirimkan surat.
solat itu wajib diamalkan. Semoga selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.